Halo guys, bareng aku Mendring Yoi. Kali ini aku mau ke aslinya aku gabut guys, jadi aku cuma mau muter-muter dulu sama temanku baru di ATM ambil uang. Sebelumnya ini udah tak isi full bensin, ya nggak full-full banget deh. Aku mau ngisi angin, katanya. Diisi dulu soalnya rasanya rodok geliar-geliur geliar-geliur, tapi tekanannya enggak ada ya, itu enggak kelihatan ya tekanannya, ya sak cukupnya baik. Sip, banku udah halus guys, ini wis wayahe ganti, sesok ganti nganggo rotris apa jenenge Pirelli Diablo. Larang ya guys regane. Sok lah karo nganu. Karo mlaku nyalengi. Kok men napa ono nisike? Heeh to, nrimo. Sok nek wis ono rezeki ganti ban. Piye? Wis sak cukupe wae rasa atos-atos. Ora 45 tekanannya ada di sini. Spokman udah cukup segitu aja, nggak usah keras-keras, nggak usah anu anginnya nggak usah keras-keras. Nggak, nanti nggak enak kalau bad reading. Pakai Suzuki Max. Nyuri bareng aja gabut. Wah, bokong sapi, guys. Kowe dituntuti mati kowe. Peng. Metu jero wae. Jalan tembusan. Woi. Cewek ayu-ayu guys. Wah, kincin lanyaran. Lanyaran. Kincin lanyaran nih. Biar cepet ditilang ya. Oh, ditilang. Hati-hati wae. Kowe ngarep sik wae mending. Yo. Nah, ini banyak sekali guys di sini tuh petugas-petugas banyak lah pokoknya. Oke, masuk lewat sini. Mas Luki itu gesit ya guys, pakai neck tuh, jadi dia tahu seratenan istilahnya apa ya, tahu ini situasinya guys. Jadi kalau ada razia atau apa, dia anu pinter kalau cari jalan dan cepet.
maklum lah ini hari Minggu. Hari Minggu biasanya mah banyak razia kalau di Jogja. Ada petungan di inganan. Oh ya. Oh ya, siap. Jalannya tuh rame guys di sini. Padet. Soalnya ini jalur alternatif. Kalau kalian dari Jakal mau ke arah Maguwo lewatnya sini. Sini alternatif tembusan guys istilahnya. Jalan tikus. Padahal ya jalan gue motor udah gue tikus. Ming kebanyakan orang pada nyebutnya jalan tikus. Wih, udah dipepet tau. Anjir. Sorry. Kanan toh. Bentar lagi nyampe guys. Aku lewat pintu barat ini. Embung Tambak Boyonya pintu bagian sebelah barat. Nah, ini kita belok kiri. Oke. Tak uripnya lampuku. Wah, aduh Pak, gawat bocil. Aduh. Reteng kanannya terlalu santai. Wah ini ada pura. Sedap ini. Yoi. Pintu barat wae yo. Pintunya tuh daerah sana pintu masuknya kalau mau masuk Mbak Boy. Sik udu-udu oke kae kae. Sing iki nek gak salah. Bukan juga itu. Aku lali guys soalnya suwirane Tambak Boyo. Nah, iki apa pintune? Lewate lewat sini. Wah, ini mau ngincil ini pakai ninja. Hai. Nah, kita sudah sampai Tambak Boyo. Dua mas. Ya. Peng. Wis. Masih SMA kelas 1. Oke, suun mas. Nah ini dia tempatnya. Kalau videonya berarti baterainya udah habis ya guys. Kali aku mau orang ngecas baterai ini. Rame guys di sini. Kalau Minggu tuh banyak orang pada jogging. Motornya dimati mau guys. Mas Lumpeng itu motornya jadi pusat perhatian loh. Banyak sekali. Tuh, satu, dua. Suaranya itu rada-rada bacot. Kalian tahu nggak? Ya itu bacot. Kayak aku bacot ini loh. Aku bacot kayak rantai-rantai loh.
nah ngelak-ngelak padahal ya telah aku garing asuh. Rame banget guys jalan ini, rame banyak orang guys. Rame tenang, ada cewek-cewek cantik juga di sini banyak sekali. Pada jogging, benar arep golek jodoh. Oh ya, just info buat kalian yang jomblo, main-main kesini aja. Masuknya tadi itu bayarnya cuma 2.000 guys. Jadi kamu dengan 2.000 itu udah bisa di sini jogging, terus mau foto-foto juga bisa, terus mau cari cewek juga banyak di sini. Di sini juga ada anu latihan-pelatihan kuda juga loh. Rame guys di sini. Jadi kalau kalian orang Jogja atau mahasiswa kuliah di Universitas Jogja, jangan lupa mampir ke Tambak Boyo. Soalnya cuci mata di sini tuh guys. Jadi jangan ngeluh gabut di kos atau di rumah nggak ada temen, main-main lah kesini kali-kali main, bawa cewek kalau punya. Bawa pasangan. Guys, dilanjut itu tadi jalan-jalan gabutnya ke Tambak Boyo. Karena ini hari sudah malam, jadi ya lanjut besok lagi. Ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena saya juga baru belajar ngevlog. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Mindring Yoi ya. Oke, sampai jumpa.